Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan ya. Ini tes wawasan kebangsaan itu biasanya meliputi kebinekaan tunggal ika, wawasan bineka tunggal ika, kemudian kewarganegaraan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan Bang Setia untuk YouTube channel Setia Channel. Oke, untuk kali ini Bang Setia ingin mengucapkan selamat untuk adik-adik yang masih berlanjut ke tahap berikutnya, bisa menyelesaikan ujian administrasi, bisa menyelesaikan ujian kesehatan, kemudian juga kemarin lulus di psikologi. Berikutnya tentu saja setelah mengikuti tahapan tersebut ada yang namanya ujian akademik. Ini juga termasuk penting karena setelah mengikuti ujian psikologi tentunya tahap berikutnya harus juga diselesaikan, yaitu tahap ini akademik. Jadi ada beberapa tes yang akan diujikan di tes akademik. Bang Setia ingin sedikit share, ingin sedikit memberikan informasi buat adik-adik yang akan melaksanakan ujian, baik tamtama Polri, Brimob, Polairut, ataupun Bakomsus, ataupun PTU Bintara. Ya, ada beberapa tahapan ataupun ujian-ujian yang diteskan di akademik. Ini gambaran untuk adik-adik. Jadi ada beberapa yang diujikan di akademik. Yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan ya. Ini tes wawasan kebangsaan itu biasanya meliputi kebinekaan tunggal ika, wawasan bineka tunggal ika, kemudian kewarganegaraan, kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Adik-adik bisa belajar soal-soal akademik, mungkin yang sudah mempunyai buku-buku materi-materi untuk akademik bisa dipelajari. Kemudian yang kedua pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum ini bisa meliputi undang-undang kepolisian. Jadi di dalam undang-undang kepolisian dipelajari adik-adik banyak buku-buku yang referensi. Kemudian pengetahuan terkini. Jadi hal-hal yang terkini biasanya juga dimasukkan dalam soal tersebut. Kemudian yang berikutnya matematika, bahasa Inggris, yaitu sedikit materi yang Bang Setia share di kali ini tentang ujian akademik Polri tahun 2023. Semoga bermanfaat dan Bang Setia doakan untuk ujian akademiknya bisa berjalan lancar dan nilainya memuaskan. Terima kasih. Salam Brigade.